Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man wala. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa Facebook Masjid Al-Ittihad Legenda Wisata yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus jamaah hadirin dan hadirat jamaah salat subuh di Masjid Raya Al-Ittihad Legenda Wisata yang mudah-mudahan senantiasa dikabulkan hajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan salat subuh jamaah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah, diberi karunia sehat wal afiat, rezeki yang mudah dan barakah, dijaga kesehatannya, diselamatkan dalam kehidupannya sampai nanti di akhir hayatnya, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal. Kitabullah, dalam mempelajari yaitu Al-Qur'an, Maidatur Rahman, yaitu sesuatu kenikmatan bahkan yang paling nikmat diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an di sini segala-galanya ada. Makanya dalam surat Abasa yang dulu kita pelajari dan sampai saat ini kita masih di tengah-tengahnya, salah satu di antara Maidatur Rahman adalah pendidikan. Bagaimana cara mendidik seorang guru? Bagaimana cara mendidik seorang ayah? Bagaimana cara mendidik seorang pemimpin kepada rakyatnya, ayah kepada anaknya, guru kepada muridnya. Allah Jalla Jalaluh di sini sedang mendidik yaitu kekasihnya, muridnya yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, yaitu kalau ada yang kurang pas harus ditegur, diingatkan, jangan sungkan, jangan enggak enak. Justru kalau sungkan dan kalau tidak enak, maka akan mencelakakan muridnya, maka akan mencelakakan anaknya, maka akan mencelakakan masyarakatnya. Nah, ini surat ini luar biasa, subhanallah. Kita sudah pelajari dulu bahwa Rasulullah ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah Jalla Jalaluh. Ditegur ketika beliau ini berusaha pakai akalnya, Rasulullah sebagai manusia pengen mengajak orang-orang pembesar. Pikirnya, logikanya, itu biasanya kalau pembesarnya masuk Islam, maka biasanya banyak pengikutnya yang masuk Islam. Tapi di sini Allah Jalla Jalaluh memberitahu
bahwa semuanya di muka Allah, di depan Allah itu sama. Tidak ada yang namanya pejabat, tidak ada yang namanya orang kaya, tidak ada orang miskin. Semuanya ibadullah, semuanya makhluk Allah. Inilah kehebatannya agama yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buktinya tes yang ditanya oleh Raja Najasyi dulu, ketika tanya kepada orang-orang muslim yang hijrah pertama kali sebelum ke Madinah, yaitu ke Ethiopia, ke Habasyah. Di sana ada raja yang adil, kata Rasulullah. Maka sahabat karena ditekan, karena dihina, karena banyak yang dilukai, bahkan tidak cukup dilukai, ada yang dibunuh. Keluarga Yasir itu dibunuh oleh orang musyrikin. Karena apa? Karena mengucapkan kalimat La ilaha illallah, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka marah, merasa kami ini kaum hebat, kaum petinggi-petinggi, masa disamakan dengan hamba-hambanya, para pembantu-pembantunya. Mereka tidak mau, kalau saya Islam maka saya sama derajatnya dengan para hamba-hambanya. Rasulullah tidak peduli, manusia semuanya adalah makhluk Allah. Manusia sama punya hak dan punya kewajiban. Buktinya mereka juga dilahirkan dari perut ibu, yang kaya dilahirkan dari perut ibu, yang pejabat dilahirkan dari perut ibu, yang miskin pun dilahirkan dari perut ibu. Mereka semuanya makan dan hidup, dan semuanya bakal mati, bakal meninggalkan dunia. Tidak ada yang namanya pejabat tidak mati, tidak ada yang namanya orang kaya tidak mati. Jangan bohongi diri sendiri. Dokter pun yang menjaga bakal mati. Subhanallah. Jadi Rasulullah itu mengajarkan suatu kenyataan. Jangan kita dibawa lalai dengan hawa nafsu atau bisikan-bisikan setan. Oh, kamu ustaz, kamu enggak apa-apa, enggak haram. Lah, sama. Ustaz pun wajib salat. Ustaz pun haram kalau berbuat perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Jangan mengatakan saya ustaz beda dengan murid. Tidak. Di depan Allah sama. Justru ustaz lebih harus memberikan contoh yang lebih baik daripada muridnya. Justru pemimpin harus lebih baik daripada rakyatnya. Justru ayah dan ibu harus berbuat baik untuk mencontohkan yang baik kepada anak-anaknya dan seterusnya. Ini adalah prinsip Islam. Makanya raja yang adil, salah satu pertanyaannya itu apa? Bagaimana pengikutnya Muhammad? Karena orang-orang musyrikin sudah mengatakan bahwa Muhammad itu datang bawa fitnah. Muhammad itu hoax yang diberikan oleh orang-orang musyrikin untuk mencela, untuk mengembalikan orang-orang muslim yang hijrah ke Habasyah. Mereka itu kenal dengan pemimpin rajanya. Mereka biasa dagang, urusan ekonominya lancar. Mereka sering dapat hadiah dari orang-orang musyrikin Mekah, diberi hadiah sebelum ketemu rajanya. Tapi rajanya adil, tuh kata Rasulullah. Rajanya adil. Ketika orang muslim ke sana minta dikembalikan. Istilahnya apa namanya? Deportasi. Dari dulu ini sudah ada zamannya Rasulullah, sebelum Rasulullah ke Madinah. Minta dideportasi, maksudnya kalau sudah dipulangkan ke Mekah akan dihajar habis-habisan di Mekah. Ini masalah dari dulu. Makanya kalau ada orang yang enggak senang dengan negara, biasanya kabur minta suaka politik. Lah ini suaka politik nih. Tapi Rasulullah memberikan suaka politik, silakan. Ke siapa? Ke tempat yang adil. Yang adil. Walaupun dia non-muslim, Rasulullah menghargai mereka, menghargai rajanya, karena rajanya bersifat adil. Kalau tidak adil, walaupun muslim, tidak dihargai oleh Rasulullah. Dihargainya karena sebagai orang Islam, tapi dari perilaku tidak dihargai. Maka keadilan itu adalah sesuatu yang mahal dalam kehidupan, mensejahterakan masyarakat semuanya. Rasulullah mengatakan ila hunaka malikun adil, bukan malik yang agamanya Islam ataupun ini, tidak adil. Berarti bisa, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, bukan karena agamanya sama terus dibela, bukan karena dia membayar dibela, tidak. Orang yang adil itu luar biasa. Buktinya orang-orang musyrikin itu sama-sama, mereka bukan orang Islam. Mereka itu orang-orang musyrikin sebelum ketemu rajanya,
memberi hadiah yang besar. Ya enggak ketemu karena para pedagang ini. Subhanallah, konglomerat Mekah beri hadiah, rajanya senang menerima. Waktu itu yang diutus Amr bin As, bukan orang biasa, orang cerdas, orang luar biasa. Kemudian tapi dalam keadaan masih syirik. Abu Sufyan dan yang lain-lainnya bukan orang biasa, orang kaya, pejabat, pinter bicara dan seterusnya, melobinya luar biasa, tapi rajanya adil. Ketika mereka udah ngasih hadiah, pinter, hubungan kita baik, perdagangan, perekonomian, kemudian rajanya tanya, minta orang-orang yang Mekah itu, orang-orang miskin katanya, suruh dikembalikan. Kemudian mereka itu mengikuti Muhammad. Muhammadnya itu adalah orang yang suka fitnah, pembohong, orang gila, orang ini, mencela-cela agama yang lain. Rajanya tanya dulu, apakah Muhammad itu kamu telah Muslim? Iya. Orang-orang Islam menjawab jujur, iya, kami orang Islam. Kami sudah yakin, kami sudah bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka tidak tanya tentang Allah karena mereka beriman kepada Allah. Orang-orang Nasrani beriman kepada Tuhan, istilahnya beriman kepada Tuhannya walaupun berbeda, tetapi masih ada keyakinan ada namanya Tuhan, ada yang namanya kematian, ada namanya kebangkitan. Lain dengan orang-orang musyrikin, lain dengan orang-orang komunis, tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Kalau mati sudah selesai. Makanya kalau ada orang mengatakan orang Islam, ustadz atau apa memberikan tentang alam akhirat, apakah mereka sudah ke sana? Ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya orang yang tidak beriman kepada Allah Jalla Jalaluh, tidak beriman kepada Tuhan, bertentangan dengan Pancasila, yang mana Pancasila itu mengatakan ketuhanan yang Maha Esa. Salah satunya adalah agama itu Yahudi, Nasrani dan yang lainnya itu percaya bahwa nanti itu ada hari kebangkitan, ada alam akhirat. Ya, imma di situ senang atau tidak senang, perbedaannya caranya, perbedaannya Tuhannya, tapi semuanya itu percaya bahwa nanti setelah mati ada kehidupan. Tapi kalau orang-orang yang istilahnya dalam tanda petik komunis tidak percaya, udah mati ya sudah, hidup hanya di dunia, hidup ada di dunia. Ini Allah mendidik di sini luar biasa. Nah ini persamanya ahlu kitab ataupun orang-orang yang berketuhanan. Tuhan bukan hanya di dunia, Tuhan itu di dunia dan di akhirat. Makanya alhamdulillah negara kita pegangannya adalah apa dasarnya? Pancasila. Jadi kalau ada orang bertentangan dengan tidak percaya kepada Tuhan, berarti dia mengingkari Pancasila. Berarti adalah dia pengkhianat daripada negara ini yang sudah sepakat bahwa kita pegangan dasar hukumnya adalah apa? Pancasila. Ini luar biasa, subhanallah. Di dalam Islam kita kembali lagi, ketika ditanya oleh apa namanya, oleh raja tadi, diantaranya tanya pengikutnya mana, pengikutnya pengikutnya Muhammad kebanyakan orang-orang besar-besar, apa istilahnya, yang bawah, yang lebih banyak. Bukan berarti tidak ada, Sayyidina Abu Bakar orang kaya, Sayyidina Umar orang kaya, Sayyidina Utsman orang kaya, pengikut setia luar biasa. Tetapi secara umum bagaimana? Yang pertama masuk orang-orang miskin. Orang-orang miskin yang dibawa itu lebih banyak, kata rajanya. Benar, ini seperti dulu Nabi Isa alaihissalam. Begitulah, karena Islam itu adalah membela kebenaran. Biasanya orang yang di bawah itu yang ditekan, orang yang di bawah itu yang dipermainkan. Datang Islam membela, maka mereka lebih cepat untuk menerimanya. Karena apa? Akan membela hakikatnya keadaan ini, akan membela kaum-kaum yang lemah. Begitu juga perempuan banyak, bahkan yang menerima Rasulullah ketika Madinah, yang di depan adalah pasukan wanita sambil mengucapkan tala'al badru alaina. Itu siapa? Kaum wanita. Kenapa wanita lebih banyak? Karena banyak, maaf-maaf, kaum wanita didolimi oleh kaum lelaki hanya sebagai untuk kenikmatan orang lelaki. Perempuan hanya untuk melayani syahwatnya orang lelaki. Banyak luar biasa didolimi orang laki, maka mereka mau kemana ini? Tidak ada jalan kecuali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya haknya orang-orang miskin itu ada di dalam orang kaya. Kenapa? Zakat. Zakat itu adalah salah satu kewajibannya orang muslim yang punya harta lebih, itu adalah haqqus sa'ilin, hak yaitu yang dimiliki oleh orang-orang miskin supaya hidup kesejahteraan yang ada. Ketika di sini hikmahnya apa? Kenapa orang kaya yang lebih? Karena orang kaya supaya terjaga, jangan ada kecemburuan sosial. Sosial jadi menjaga untuk orang-orang kaya. Ketika mengeluarkan ini semuanya, kecemburuan sosial orang-orang miskin maka hilang. Jangan, biasanya orang miskin itu merasa tersinggung melihat orang kaya sombong. Orang kaya uangnya dari mana? Enggak mungkin. Ini mulai cemburu, setannya masuk. Masuk di situ cemburu buta, maka dikejar orang-orang kaya, dibunuh, dirampok, di ini. Tapi untuk menghilangkan ini semuanya, salah satunya adalah zakat. Salah satunya adalah infak, salah satunya adalah sedekah. Ini luar biasa menghilangkan rasa cemburu, cemburu yang menjadikan cemburu buta. Maka akhirnya disitulah mudah-mudahan terjadi keamanan dan kenyamanan. Semuanya hidup bahagia, yang kaya hidupnya bahagia, yang miskin pun juga merasa bahagia diperhatikan daripada apa yang ini. Inilah Islam. Dan raja yang adil itu mengatakan luar biasa ini. Akhirnya setelah bertanya dialog panjang tentang Nabi Isa, tentang Sayyidah Maryam, tentang pengikut-pengikut Rasulullah, tentang keturunan Rasulullah, apakah ada Rasulullah di ayahnya itu orang raja ataupun orang pemimpin yang begitu raja yang diagungkan yang di ini? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu lahir dalam keadaan yatim, bahkan yatim piatu umur 6 tahun. Itu Rasulullah tidak menjadi raja. Jadi maksudnya untuk menarik balik kembali kepemimpinan yang diambil oleh orang lain maksudnya. Dendaman? Tidak. Rasulullah itu adalah utusan Allah, dipilih oleh Allah. Bukan keturunan yang dulunya raja memimpin yang punya kuasa luar biasa. Lah itu Abu Talib, Abdul Muttalib pemimpin. Pemimpin di sini bukan raja. Raja itu minta dihormati. Pemimpin saat itu Abdul Muttalib itu adalah apa? Sebagai khadim, pembantu. Ketika itu membantu apa? Membantu orang-orang yang datang haji ke Mekah, beliau yang memberi minum. Lain dengan raja, raja yang diberi minum. Makanya ketika itu Abdul Muttalib, ada orang salah paham, orang orientalis mengatakan, kan itu pemimpin? Ya, pemimpinnya di sini dalam melayani masyarakat. Bukan raja. Kalau raja itu pemimpin yang mau dilayanin. Tapi Abdul Muttalib itu pemimpin yang melayanin, memberi makan, memberi minum, terutama zam-zam yang paling mulia. Itulah tugasnya beliau, ngasih minum. Itu bukan raja. Raja itu biasanya yang diberi minum. Jadi beda antara kepemimpinan yaitu Abdul Muttalib dengan kepemimpinan raja. Kalau raja dia memimpin, raja juga dia yang dijunjung tinggi, dia yang berkuasa, dia yang mengatur, dia yang ini. Kalau Abdul Muttalib tidak, silakan Anda beribadah menurut zamannya pada waktu itu, aku adalah melayani kalian. Untuk apa? Beri minum terutamanya air zam-zam dan segala-galanya keperluan orang-orang jemaah haji. Haji menurut zamannya, bukan haji dalam Islam, karena waktu itu belum ada Islam. Itu adalah kepemimpinannya Abu Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ditanya oleh Raja Najasyi itu adalah apa? Apakah dulu ayahnya atau kakeknya ada seorang raja? Maka orang-orang musyrikin Mekah mengatakan tidak ada. Oh, berarti tidak ada, mau minta kembali, mau merebut kembali yaitu kepemimpinan kerajaan, ingin jadi pemimpin atau raja pada saat itu yang terkenal. Rasulullah berarti tidak ingin kedudukan. Rasulullah hanya membantu masyarakat, memberikan jalan keluar dan seterusnya. Kemudian diantaranya pengikutnya itu adalah dari yang mayoritas yang lebih cepat menerima orang-orang kepemimpinan atau orang-orang yang menengah ke bawah istilahnya masyarakat. Maka orang musyrikin mengatakan bal aradhiluna, orang-orang rendah diantara kami yang pada mengikuti,
orang-orang hina, orang-orang yang miskin, orang yang istilahnya yang tertindas, rajanya adil paham. Berarti dia membela adalah yang benar. Karena kebanyakan manusia umumnya, kita katakan sekali lagi, umumnya orang yang miskin ditindas, orang yang lemah ditindas, masyarakat ditindas, dan seterusnya. Ini umumnya. Kalau Rasulullah bisa diterima di kalangan itu lebih cepat, berarti menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah membela yang benar, bukan membela yang bayar. Nah, ini di sini kelihatan. Oh, bagaimana kepada orang-orang? Bahkan kalau diundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih cepat, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau Rasulullah dipanggil orang-orang rendah miskin, jawabannya lebih cepat daripada dipanggil oleh orang-orang kaya. Subhanallah. Menunjukkan Rasulullah itu apa? Berdakwah, bukan mencari tujuannya uang, bukan mencari tujuannya jabatan. Rasulullah berarti betul-betul ikhlas. Rasulullah akhirnya mengambil kesimpulan raja yang luar biasa. Ketika itu, setelah itu dipanggil, sudah dipanggil tadi orang-orang musyrikin, ditanya siapa ini, kemudian ditanya lagi orang-orang yang muslimin, ditanya sendiri-sendiri. Akhirnya sudah bertanya dua-duanya, raja itu mengatakan, ya kaum musyrikin, Amr bin As, Abu Sufyan, ini pembesar-pembesar Mekah, saya ketentukan, saya tidak adil. Ini mereka adalah orang benar, bagaimana saya akan menolak mereka? Mereka itu adalah mengikuti nabi-nabi yang benar, mengajak yang benar. Kami ini adalah bertuhan. Kami tahu walaupun cara beribadah berbeda, tapi mengakui bahwa ini adalah benar. Akhirnya keputusan bahwa tidak dikembalikan lagi ke Mekah. Mereka diberi suaka politik hidup bersama dengan orang-orang musyrik, orang-orang Najasyi di sana. Akhirnya pulanglah orang-orang pembesar musyrikin. Luar biasa. Ini menunjukkan di sini jelas nih. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini kita sudah terangkan panjang lebar. Bagaimana Rasulullah kepingin secara manusia pengen ajak yang besar-besar. Pertamanya secara manusiawi pengen, karena secara akal orang yang besar ikut, biasanya anak buahnya ikut. Tapi dalam Islam itu tidak begitu. Allah suruh manggil, menunjukkan hidayah itu bukan datangnya dari si fulan atau fulan, itu hanya sebab. Yang memberi hidayah hakikatnya siapa? Allah. Kekuasaan ada di tangan Allah. Rasulullah hanya utusan, sampaikan. Semuanya ini hamba Allah. Semuanya, yang kaya hamba Allah, yang miskin hamba Allah, yang pimpinan hamba Allah, yang dipimpin hamba Allah, semuanya adalah makhluknya Allah. Hak asasi manusia di sini dipersamakan di depan Allah. Semuanya sama. Yang kaya beribadah diterima ibadahnya dengan sungguh-sungguh karena Allah. Yang miskin beribadah dengan sungguh-sungguh karena Allah diterima oleh Allah. Tidak ada bedanya. Islam tidak membeda-bedakan. Bedanya adalah dengan takwa. Makanya dilarang hasud, dengki kepada orang kaya. Siapa tahu orang kayanya lebih baik daripada orang miskin. Yang dilihat bukan karena kayanya, bukan karena miskinnya. Saya miskin tidak diterima. Tidak. Allah terima bukan karena miskin, bukan karena kaya. Takwanya. Suami, saya lebih hebat suami, saya beri nafkah, saya. Tidak, kalau istrinya lebih dekat kepada Allah, istrinya lebih diterima oleh Allah Jalla Jalaluh daripada suaminya. Makanya Islam melarang meremehkan istri. Kadang-kadang rezekinya suami itu berkat doanya istrinya. Yang sholat duha, sholat malam, sambil masak di rumah, kadang-kadang beristighfar, minta sama Allah, dia ikhlas, luar biasa. Subhanallah, ini istri. Makanya dalam Islam tidak boleh merendahkan istri. Jangan-jangan kamu enggak kerja, kamu di rumah aja, kamu kan, jangan. Kita orang Islam itu rezeki siapa yang bagi? Allah. Kita hanya berusaha ke kantor, hanya berusaha buka usaha, hanya berusaha mengerjakan jabatan, naik pangkat, dapat gaji, dapat fee, dapat ini, dapat ini, dapat ini. Tapi ingat, itu yang ngasih siapa? Allah.
Allah kira-kira itu apakah orang yang kerja pasti dapat? Belum tentu. Orang yang punya titel, apakah pasti dia dapat jabatan? Belum tentu. Kita lihat zaman sekarang, ilmunya biasa-biasa aja jadi komisaris. Siapa yang bagi itu? Soal benar atau salah urusan lain. Tetapi menunjukkan, rezekinya dia. Rezekinya ini, yang tadinya biasa. Subhanallah, naik jadi pengusaha hebat. Tadinya adalah biasa. Hamba tidak ingat sebagian sejarah daripada pejabat-pejabat kita. Dulu saya ingat menteri itu yang pengusaha, terus jadi wartawan, hebat. Ya enggak? Dulunya dia jual apa koran di jalan, apa namanya, Jalan Iskandar apa siapa itu. Pejabat itu kan istilahnya markir mil. Subhanallah, kemudian maju, wartawan, kemudian usaha. Masya Allah. Bahkan jadi menteri, bahkan jadi pengusaha yang mulia. Itu dulu, itu baru satu. Belum lagi kalau lain-lainnya. Lihat, subhanallah. Ya, enggak usah cerita presiden dah, dulu jual mebel. Enggak usah, yang lain-lainnya aja dah. Seterusnya, ini rezeki yang bagi siapa? Allah. Jangankan di Indonesia, di Amerika sendiri, dulu ada presiden dari petani. Anak petani yang dulu sebelumnya, subhanallah, dari petani kemudian sekolah kemudian jadi subhanallah. Bahkan ada yang dulunya yaitu artis, Ronald Reagan tuh artis dia, subhanallah. Jadi ini jadi semuanya yang bagi siapa? Allah. Nah, ini Rasulullah SAW dalam dakwahnya, bukan berarti kalau Rasulullah yang ngajak ikut. Belum tentu yang bagi rezeki akidah, rezeki hidayah itu siapa? Allah. Makanya Allah berkata kepada Rasulullah, innaka lan tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau ya Muhammad tidak bisa memberi hidayah yang kamu senangi, yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Menunjukkan bahwa mutlak yang bisa memberi rezeki, entah harta, entah hidayah, itu hanya Allah. Anak kandung kita, yang kita timang-timang, yang kita kasih nama baik, yang kita kasih baju baik, yang kita pilihkan sekolah dengan yang baik, diajarkan dengan yang baik, di ini. Apakah anak itu bisa menjadi anak yang benar-benar dekat kepada orang tuanya, taat sama orang tuanya, menjadi anak soleh? Belum tentu. Banyak, enggak usah anak orang biasa, anak kiai, anak orang hebat, anak ini, ternyata naudzubillah min dzalik, anaknya ini tidak bisa. Kenapa? Ayahnya tidak ngajar, mungkin sudah ngajarkan. Ayahnya tidak mencatat, mungkin sudah. Tetapi hidayah itu di tangan siapa? Allah. Maka Rasulullah memberi ajaran. Untuk apa? Jangan lupa minta sama Allah. Jangan bergantung dengan kiai ilmu anda, wahai kiai. Jangan anda yang hafid Quran terus jaminan anaknya akan begini. Tidak ada jaminan. Semuanya ada di tangan Allah. Maka jangan lupa berdoa, merendahkan diri kita kepada Allah. Allah itu senang. Jangan meremehkan makhluk Allah yang lainnya. Nah, di sini Rasulullah dididik oleh pendidikan yang luar biasa. Rasulullah sebagai manusia, istrinya kadang-kadang yang kurang pas. Rasulullah kasihan, akhirnya dikasih. Allah mengatakan, kenapa kamu ngasih? Allah kepada istrinya, karena itu ya suami saya, pada anaknya, kepada istrinya. Diajarkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ya Fatimah. Ya Fatimah, ya Sofia, ya ini kerabatnya. A'inuni bikisrati sujud. Kalian jangan berharap kepada aku nanti syafaat. Perbanyak di dunia ini, berbanyak sholat, sujud, ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kenapa yang disebut sujud? Sujud itu adalah ibadah yang paling dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Berbanyak. Jangan nanti datang ke akhirat minta, ya Rasulullah, aku kan anakmu, aku akan pengikutmu, aku suka ini. Jangan, perbanyak ibadah kepada Allah. Kurang-kurangnya nanti aku akan minta lagi syafaat daripada Rasulullah SAW.
Rasulullah minta kepada ya Allah, dia kurang ibadahnya, tapi dia beriman kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rasulullah akan diberikan syafaat oleh Allah, dan Rasulullah itu tidak segan minta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Panjang ini masalah-masalah syafaat. Itu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, ya Muhammad, jangan kamu lalai atau lupa kepada orang miskin, orang yang buta, itu datang meminta hidayah, minta petunjuk. Kamu lalai mengurusin orang-orang petinggi-petinggi Quraisy. Maksudnya Rasulullah baik, ditegur oleh Allah. Dan ditegurnya ditaruh dalam Al-Qur'an lagi. Waktu itu semua sahabat membaca, tahu Rasulullah ditegur. Akan dijaga oleh Al-Qur'an sampai detik ini dah kelihatan. Nabi Muhammad semuanya membaca bahwa Rasulullah ditegur. Nah, di sini Allah menegur walaupun sayang. Justru tanda sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad, kalau ada yang kurang pas ditegur. Istri kurang pas di. Kadang-kadang kita ketakutan. Nanti cemberut. Nanti ini, nanti. Anak kita kurang baik harus kita tegur. Masyarakat kampung kita kalau ada yang kurang baik kita harus tegur. Semuanya rakyat kurang baik harus di pemimpin kurang harus di. Kayaknya berat jawabnya, memang berat. Berat. Rasulullah pemimpin itu hebat. Itu oleh Allah. Itu oleh Allah. Dan kita baca. Kenapa kamu baca perut? Masya Allah. Dan tidak cukup ditegur. Di dalam Al-Quran kita baca. Bahkan kalau kita baca dapat pahala. Itu tentang itu. Tapi bagaimana Rasulullah, seorang yang dididik oleh Allah, mauqifnya atau ininya bagaimana? Ini orang yang ditegur. Biasanya manusia kalau ditegur kira-kira cemberut gak? Cemberut apa enggak? Belum saya tanya marah ini. Cemberut apa tidak? Cemberut, bahkan kadang-kadang marah. Ya enggak? Enggak boleh ini itu. Akhirnya kalau sudah marah ini itu, bisa-bisa di kalau istri bisa-bisa dikurangi jatahnya. Kalau suami dimarahin sama istri biasanya apa? Layanannya kurang. Kurang baik servisnya, biasa buatin teh, kopi enak, cepat waktunya, ini lambat. Kadang-kadang rasanya enak, dicobain dulu, ini sekarang buat cik, nih minum. Masya Allah, kadang-kadang gulanya enggak pas, kadang-kadang pahit, kadang-kadang ini kok pahit, syukur dibuatin. Masya Allah. Digituin, anak-anak kita ditegur itu cemberutin bapaknya atau ibunya. Na'udzubillah min dzalik. Nah ini luar biasa. Cuma kalau rumah itu biasanya tidak ada mural. Kalau rakyat itu kalau udah marah nulisin di mana? Ada mural, ada tembok tulis. Ya enggak. Ada marah itu tangannya itu tanda-tandanya tuh. Subhanallah, harusnya terima, tapi harus tahu diri. Yaitu orang yang menegurnya dan seterusnya. Nah, ini adalah Allah Jalla Jalalu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ditegur, Rasulullah itu langsung orang yang menjadi sebab ditegur itu langsung dihargai oleh Rasulullah. Ketika datang, setiap datang Ibnu Maktum, Abdullah bin Maktum itu datang Rasulullah, Rasulullah bangun mengatakan marhaban bir rajulil ladzi atabani fihi rabbi. Selamat datang wahai orang yang menjadi sebab saya ditegur oleh Allah, berarti Allah sayang kepada aku. Sini duduk di sini sampingnya Rasulullah. Bahkan Rasulullah melepas sorbannya diduduk. Kalau sekarang nih kan kita duduk di atas apa namanya? Sejadah. Ya enggak, karena dulu tidak ada karpet, tidak ada ini. Rasulullah pakai sorbannya. Sorbannya Rasulullah dibentangkan. Sorban itu adalah satu kehormatan, makanya ditaruh di atas. Tapi Rasulullah menghargai ini, dudukin. Sini duduk di sampingku. Sorbannya Rasulullah dibentangkan. Duduk di sini. Orang miskin, orang buta. Kenapa?
ini orang dulu menjadi sebab aku ditegur oleh Allah Jalla Jalaluh. Berarti menunjukkan Islam itu ya Allah luar biasa. Berarti perlu saling ingat mengingatkan. Kalau diingatkan, contohnya mana Rasulullah cemberut, marah, apa makin introspeksi diri? Makin introspeksi diri, makin bersyukur kepada Allah, makin sebab-sebab yang menjadikan dia ditegur itu dihargai, dihormati, dimuliakan oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Allah menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah, sebagai contoh, bukan hanya ngomong, dipraktekkan sama Rasulullah, dipraktekkan dan dikerjakan. Inilah keadaan kita. Kita masalah punya salah, istri kita ngingetin atau bahasa kasarnya negur kita, kita harus hargai istri kita lebih daripada sebelumnya. Tuh Ibnu Maktum dihargai oleh Rasulullah. Kalau kita betul-betul mau menghidupkan sunnahnya Rasulullah, sunnah Rasulullah bukan hanya sholat, bukan hanya ini, perilaku Rasulullah, akhlaknya luar biasa. Ketika ditegur makin disayang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya negurin kita atau ngingetin kita kepada yang benar, maka kita makin sayang kepada istrinya. Begitu juga istri, kalau ditegur sama suami, kalau diingetin, bukan cemberut, tetapi malah sayang sama. Kayaknya pada putus asa. Makin sayang sama suaminya, bukan suaminya dicuekin. Mau enggak dapat syafaat Rasulullah? Mau enggak mengikuti akhlaknya Rasulullah? Inilah akhlak Rasulullah. Anak kita ketika kita tegur harusnya makin sayang sama ibu dan sama ayahnya, bukan malah ngambek, malah enggak ngurusin, malah tutup pintu dengan keras di depan ibu dan bapaknya. Buah, masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Pemimpin kalau ditegur oleh rakyatnya harusnya makin makin sayang apa makin ditangkep? Harus makin sayang. Berarti rakyatnya sayang kepada pemimpinnya. Jangan sampai nanti terprosok, jangan sampai nanti jatuh. Begitu juga rakyat ketika diingatkan oleh pemimpinnya, yang penting ingatannya benar, bukan untuk kepentingan dirinya, itu harus kita terima. Harus kita terima. Kenapa? Karena kita jangan terus karena dendam semua itu jelek. Tidak, pemimpin pun kadang-kadang ada yang baik, ada yang jelek. Harus pandai-pandai memilah-milah. Jangan terus semuanya pemimpin itu jahat. Tidak, ada yang baik, bahkan banyak yang baik. Mungkin yang jelek hanya 1, 2, 3, cuma yang lainnya jadi korban karena takut sama atasannya jadi jelek juga. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Maka kita harus hargai pemimpin yang hebat, pemimpin yang benar, pemimpin yang baik, luar biasa, subhanallah. Nah, ini ajaran dari Rasulullah luar biasa. Tidak cukup begitu, di sini disambung lagi kata Allah, ketika di sini diingatkan bahwa manusia itu jangan sampai nomor satu akhlak, kemudian pindah kepada apa? Kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah. Allah, min nutfatin khalaqahu faqaddarah, thumma as-sabila yassarah, thumma amatahu faakbarah, thumma idza syaa'a ansharah, kalla lamma yaqdi ma amarah. Diingatkan oleh Allah, hai manusia, setelah dididik akhlak contohnya Rasulullah, disuruh kita pakai akal. Hai manusia, kalian itu nanti kutilal insanu ma akfarah, tapi kalian banyak yang pada mengingkari perintah Allah, banyak yang jauh tidak mengikuti perintah Allah. Kalian itu bakal semuanya kutila, ai bakal mati. Diingatkan oleh Allah, diingatkan, jangan akfarah. Kafar itu adalah ingkar, mengingkar perintah Allah. Kalian sudah tahu semuanya ini adalah makhluk Allah. Diingatkan oleh Allah. Pertama kali bukan diingatkan pohon-pohon atau langit atau ini, tidak. Diingatkan, kalian itu siapa manusia? Kok ngingkari kepada Allah? Ya enggak? Apa kata Allah? Min ayyi syai'in khalaqah. Kalian itu diciptakan dari apa? Coba lihat. Kok berani sama Allah?
Berani kalian itu diciptakan dari apa? Apakah kalian ujug-ujug jadi orang kaya? Jadi pemimpin? Jadi orang yang punya pengaruh? Jadi yang titelnya tinggi? Jadi orang apa? Tidak. Coba lihat kata Allah, min ayyi syai'in khalaqa. Gunakan akal kalian. Kalian itu diciptakan dari apa? Dari sesuatu yang masya Allah, tabarakallah. Lihat lalu, min nutfatin, nutfah, maaf, air yang keluar dari tempat buang hajat kita, air mani. Subhanallah, kalau orang melihat itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan kalau dilihat atau dipegang atau dicium atau di ini. Tapi itulah asalnya kalian semuanya, yang lelaki, yang perempuan, yang kaya, yang miskin, yang raja, yang presiden, yang rakyat, semuanya sama apa tidak? Terus mau beda-bedakan? Di depan Allah maksudnya, di depan Allah mau beda-bedakan? Semuanya diciptakan oleh Allah sama. Raja juga dari situ, orang miskin pun dari situ. Min nutfah, dari ya Allah, dari nutfah itu air yang keluar begitu, kemudian masuk di dalam rahim, kemudian dijaga oleh Allah. Siapa yang jaga? Kemudian dijaga oleh Allah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Kemudian anda tidur, anda kerja, anda keluar, anda ini, yang ngurusin dalam perut itu siapa? Yang membesarkan dari air, maaf, air mani itu menjadi segumpal darah, itu siapa yang menjadikan? Kemudian segumpal darah itu menjadi ada daging, siapa yang menjadikan? Di dalam daging itu menjadi tulang, urat, saraf, semuanya. Siapa yang menjadikan? Setelah sekian bulan menjadi bentuk bayi, siapa yang menjadikan? Siapa yang menjadikan di situ dibentuk ada mata, dua mata, subhanallah, pas kanan dan kiri. Siapa yang menjadikan? Apakah ibu anda? Apakah ayah anda? Enggak, ibunya tidur, jalan, suruh dokter jalan-jalan pagi biar sehat. Ini itu ayahnya cari uang, mikirkan nanti mau beli anaknya, mau ke rumah sakit, masya Allah luar biasa. Tapi urusan di dalam perut, siapa yang menjadikan ini semuanya? Kemudian ada kulitnya, kemudian ada macam-macamnya, subhanallah, sampai rambut pun sudah di dalam perut ibu sudah ada. Coba bayangkan, rambut kita waktu kita di perut ibu sudah ada apa belum? Kayaknya pada bingung. Kita kadang-kadang gaya rambutnya. Itu diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah. Bayi lahir, rambutnya tebal. Rambutnya hitam. Hebat banget. Enggak sama ya dengan ayahnya. Lah. Ya, siapa dulu ibunya? Kata ibunya. Oh, kulitnya masya Allah cerah putih gini. Siapa dulu bapaknya? Nah, rebutan dah. Ada apa tidak kira-kira? Bilangnya siapa bapaknya, siapa ibunya. Padahal yang nyiptain siapa? Allah menjadikan panjang. Oh diukur, masya Allah. Ini 50 sekian. Ini bakal tinggi ini nanti kalau besar. Oh ini kurang dari 50 ataupun sekian senti. Ini bakal pendek ini, gimana ini? Dokter paling bisa begitu aja. Tapi yang menjadikan ini semuanya siapa? Allah. Keluar gemuk, masya Allah. Keluar kurus, masya Allah. Ini beratnya sekian. Allah dijaga hari demi hari, detik demi detik, jam demi jam. Siapa yang menjaga di dalam perut ibu ini? Baru di perut ini. Baru di perut. Allah proses. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Sudah sekian bulan, 9 bulan, kurang lebih 9-10 hari. Maka detik-detik yang paling mengerikan, yaitu melahirkan kita, ibunya Allah, bapaknya cemas. Luar biasa. Ketemu Ustaz, tolong Ustaz, doain Ustaz. Tolong, istri saya sudah waktunya mau melahirkan ini. Dalam beberapa hari lagi menurut dokter tanggal sekian, ini. Masya Allah, tolong doain. Ini. Bingung. Bapaknya yang menjadi sebab ini, bingung. Ibunya, udah pasrah dah. Ya Allah, kapan lahir? Gak tahu. Yang tahu hanya Allah. Kadang-kadang lagi di mobil, lahir. Ada apa tidak? Sampai akhirnya polisi bantuin di tol. Tuh, ingat gak? Masya Allah, polisi jadi bidan. Pernah bantu masyarakat ketika lahir di tengah
jalan di tol, subhanallah, ada yang di pesawat, lagi di pesawat, masya Allah melahirkan, ada yang lagi kalau di kampung naik becak, ada yang masya Allah yang tahu ini bayi mau keluar, gimana keluarnya, bayi itu biasanya kepalanya di atas kalau di foto, betul atau betul? Itu subhanallah. Kemudian kalau sudah mendekat melahirkan, dia balik, subhanallah, kepalanya di bawah. Kalau masih sudah dekat kepalanya di atas, namanya bayi apa namanya? Sungsang. Dokter lihat, loh sudah 9 bulan, 9 bulan lebih, masih di atas. Ini bahaya ini. Bisa-bisa operasi, bisa-bisa ini, bisa-bisa ini. Ayo kasih sama dokternya, lembarannya udah disiapin. Perbanyak, ibunya suruh sujud. Bukan sujud ibadah, sujud katanya biar bayinya membantu supaya muter katanya. Ada apa tidak tuh? Kayaknya pada gak lihat tuh ya, memang gak merasa bapak-bapak. Ibu-ibu taruhannya, kenapa bahaya? Kata ibu bahaya, kata dokternya. Ini sebetulnya tidak ada masalah apa, cuma bayinya ini agak bahaya. Ini karena di atas dan kepalanya, biar buat gini, buat gini, buat gini. Yang nyuruh muter itu siapa? Allah. Kenapa muter? Sebelum dokter tahu, nih Qur'annya mengatakan, thumma, dibilang, thumma apa namanya, thumma sabila yassarah. Sabil itu jalan, jalan keluarnya. Supaya mudah bagaimana? Dibalik kepalanya di atas. Kenapa? Kalau kaki di bawah, keluar dulu kaki, ini ulama-ulama kedokteran ini mengatakan, dia akan nyangkut tangannya nanti. Tangannya sudah ada ini. Tangannya nyangkut, kakinya keluar, gak bisa keluar kepalanya. Kenapa? Tangannya kemana-mana nyangkut, nyangkut. Jadi gimana? Usahakan kepala duluan keluar. Kalau kepala duluan, tangannya ikut apa tidak? Halo? Ikut apa tidak? Subhanallah. Siapa yang menjadikan bayi itu muter? Apakah bayi itu bisa sendiri jalan? Apakah bisa muter-muter? Oh, mungkin bisa. Tidak bisa. Buktinya mana? Ketika lahir. Ketika lahir, belok aja gak bisa. Belok kanan gak bisa. Ibunya bilang, ih kesiannya, miringkan dikit, miringkan. Mungkin capek, sebelah sini kasih bantal. Capek lagi, kasih bantal yang kanan dan kiri. Begitu juga orang tua, kalau sudah tua, kadang-kadang sudah lemah. Anaknya disuruh, balikkan, balikkan, jaga, sian. Belakangnya kadang-kadang sampai luka. Wal'iyadzubillah. Anak diwajib, kenapa? Ingat dulu ketika kamu kecil, waktu bayi itu ibumu, ayahmu, ya Allah kesian, diginikan, sian, bayinya tidak bisa apa-apa. Bukti di dalam perut itu lebih lemah, lebih kecil, sudah keluar aja gak bisa apa-apa, paling bisanya oe, oe, oe. Oh pasti ada sesuatu ya. Jangan-jangan ada semutnya di bawah, mungkin ada yang gigit, dipegang, dicari sama ibunya, luar biasa, mana nih. Terus kemudian ada besar sedikit, ya Allah maafin mama nak ya, maafin mama nak. Halo, yang nemuin bapaknya bilang, lu kok kayak gini, mama kok anaknya gak dijagain. Waduh, nyalain aja bapaknya. Ada apa tidak kira-kira? Sian tuh anak, sian nangis terus. Mamanya juga begitu. Subhanallah, menunjukkan gak bisa apa-apa kalau gak dijaga oleh ibu dan ayahnya atau orang yang terdekatnya. Ini kita disuruh berpikir, suruh berbakti sama orang tua, suruh ini, suruh ini. Ah, saya kan gak mau dilahirin. Saya yang minta lahirin. Astagfirullahaladzim. Jawab begitu kepada ibunya. Ibunya juga kalau bisa gak mau melahirin. Ibunya kalau bisa anak udah gede langsung. Bapaknya begitu juga diajak pikir, tapi harus proses ini. Ibunya dikasih kasih sayang di dalam hatinya, ayahnya diberi kasih sayang, dirindukan, malam-malam kerja sampai minep, sampai ini sampai itu demi untuk anaknya. Ibunya sampai nggak tidur demi untuk anaknya, luar biasa Allah. Hah, sekarang dulu di perut begitu luar biasa, belok ketika keluar kepala duluan. Coba kepala duluan. Kenapa? Kalau kaki duluan nyangkut tangannya gak keluar, anaknya itu gak bisa berakal. Gini aja sudah kak, 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 kak. Lama sedikit bisa ibunya meninggal, bayinya meninggal. Allahu Akbar. Allah mengatakan thumma sabila yassarah. Sabil itu jalan, fisabilillah, di jalan Allah. Tapi di sini bukan jalan Allah, maksudnya sabil keluar dari perut ibu. Setelahnya sudah dibentuk, ada hidungnya, ada alisnya, ada apa namanya kelopak matanya.
ada rambutnya, ada telinganya, Masya Allah, indah luar biasa. Ada tangannya, ada kakinya, ada jari-jarinya, ada ininya, ada ininya, ada ini, semuanya komplit. Siapa yang bentuk, siapa yang buat itu? Terus mau sombong dengan Allah? Mau sombong dengan Allah? Fa'akbarah. Terus mengatakan apa? Sabila yasarah. Thumma amatahu fa'akbarah. Kemudian dia hidup dalam dunia ini. Kemudian dia sampai datang ajalnya. Kemudian ketika wafat manusia dalam Islam. Tanda petik, kita dalam Islam. Apa? Fa'akbarah. Wajib dikuburkan. Tidak boleh dibakar. Tidak boleh dibuang begitu saja jenazahnya manusia. Dimakan hewan. Seperti hewan. Tidak. Hewan itu udah bangkai aja, dimakan sama yang lainnya, ekosistem dan seterusnya. Manusia tidak boleh. Manusia kalau ada yang meninggal, wajib bagi orang lain, namanya fardu kifayah, untuk menguburkannya. Bahkan tidak cukup untuk menguburkannya, wajib memandikannya, wajib mengkafaninya, wajib menyolatinya. Subhanallah, dia kan sudah meninggal. Kewajiban itu ada diletakkan oleh Allah kepada saudara-saudaranya yang muslim, yang terdekat. Namanya fardu kifayah. Kata Allah, thumma amatahu fa'akbaroh. Aku kembalikan lagi ke kuburan. Mengingat dia asalnya dari tanah dan kembali lagi ke tanah. Thumma idza syaa ansyarah. Ditutup ini di sini dengan apa? Thumma idza syaa ansyarah. Kemudian Allah kehendaki nanti kapan waktunya akan dibangkitkan lagi. Jadi hari kebangkitan ada apa tidak? Pasti atau tidak? Walaupun kita tidak melihat, walaupun kita belum ke sana, tapi Quran menyuruh kita yakin. Makanya orang kalau menghina ini, na'udzubillah min dzalik. Ini hubungannya dengan Allah jalla jalaluh. Berarti ini orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini thumma syaa thumma idza syaa ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara. Kenapa tidak mau taat ketika disuruh oleh Allah? Nah, ini pertanyaan. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi di insyaallah episode ada taklim-taklim yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, kita renungan untuk kita. Kita tidak tahu ajal kita. Jangan sampai kita mengingkari perintah Allah. Jangan ketika Allah sudah kalla lamma yaqdi ma amara. Ketika diperintah oleh Allah, kita mengatakan enggak. Ketika disuruh zakat, enggak, saya yang cari duit. Allah yang ngasih rezeki. Dan Allah janji kalau ente mengeluarkan, Allah akan tambahkan, Allah akan berkahi. Jangan sampai melanggar perintah Allah. Ketika datang waktunya sholat, sholat. Jangan sampai tidak mengerjakan sholat. Ketika anda mampu ke masjid, makmurkan masjid karena Allah. Jangan merasa enggak, saya enggak mau kayak gini, kayak jangan. Kalau diperintah oleh Allah, kerjakan. Dilarang oleh Allah, tinggalkan. Kalian itu siapa sih? Jangan merasa sekarang presiden, sekarang raja, sekarang ustadz, seorang hebat pejabat konglomerat. Kalian dulu semuanya sama. Ingat, sama. Tidak ada raja keluar ujuk-ujuk jadi raja. Keluar dari perut ibu, keluar dari perut ibu dalam keadaan lemah, tidak bisa apa-apa, dijaga oleh Allah. Semuanya sama, yang miskin sama. Nah, inilah persamaan manusia. HAM yang pertama kali, hak asasi manusia. Semuanya di muka hukum sama, semuanya dari perintah di depan Allah sama, kecuali bedanya illa bit takwa. Takwa ini, takwa dekat kepada Allah itu yang lebih mulia. Ustaz belum tentu lebih mulia daripada muridnya kalau ustaznya tidak takwa kepada Allah. Dia punya ilmu banyak, mengajarkan betul, tetapi dia tidak mengamalkan, apalagi mengamalkannya yang tidak baik, apalagi mengajak kepada yang tidak baik. Na'udzubillah, namanya saja ustaz, tapi perbuatannya adalah seperti na'udzubillah min dzalik. Begitu juga semuanya sama, ustaz wajib salat, yang murid wajib salat, rakyat wajib sholat, pemimpin juga wajib sholat. Tidak bisa cuma bayar, saya mau bayar aja 1 miliar sholat subuh hari ini. Bisa apa tidak kira-kira? Ya bisa, Allah itu tidak perlu dengan duit. Jangankan 1 miliar, 1 triliun pun tidak bisa.
Jangankan 1 triliun, berapa triliun pun tidak bisa. Kewajiban Allah kerjakan. Yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang rakyat, depan Allah sama-sama sujud. Sujud, sujud kepada Allah. Taruh kepala kita di bawah. Kita menghadap kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Pada Allah sama, di muka Allah. Yang lebih hebat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan kita orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kita lapangkan waktu kita ke sholat masjid, sholat berjamaah, menghidupkan masjid, tambah lagi duduk untuk ta'lim. Kenapa? Diwajibkan oleh Allah, amar, yakni perintah dari Allah, duduk. Padahal kita punya kerjaan banyak, pengen istirahat, pengen olahraga, tapi duduk dulu untuk apa? Ta'lim. Habis ini mau buat, silahkan. Ini adalah yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Sama semuanya kita. Kita perlu ilmu, perlu. Mudah-mudahan ini yang bisa menjadikan manfaat untuk kita di dunia dan kelak nanti di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Kurang jelas sedikit, maafnya karena iya. Nikmat dari Allah. Oh iya. Kadang-kadang dalam ilmu tauhid ada yang namanya ma'unah, ada yang namanya istidraj. Dalam tauhid, ilmu tauhid, ma'unah itu adalah pertolongan dari Allah. Istidraj itu adalah kemudahan, tetapi bukan ditolong. Itu kita dibiarkan oleh Allah, diberi oleh Allah, tapi itu adalah ujian. Katanya datangnya dari setan. Jadi kita untuk membedakan itu, kelihatannya kita kalau berdoa dikabulkan. Oh, berarti saya disayang oleh Allah. Rabbi akraman katanya. Allah memuliakan saya, Allah kabulkan doa saya, makanya ikuti saya tuh. Kadang-kadang begitu, ini orang biasa dan ustaz pun ada yang begitu. Ini subhanallah, ikuti saya berhasilkan ekonomi saya berhasilkan bisa jabatan saya dulunya ini, sekarang buktinya begini. Lihat dulu, itu pertolongan atau istidraj? Istidraj itu adalah apa? Diberi bagi ujian. Belum tentu itu adalah pertolongan. Karena apa? Kita tahunya dari mana? Atau itu pertolongan, ataupun itu adalah sebagai ujian. Tahunya dari mana ini pertanyaannya? Kalau ma'unah, itu pertolongan Allah, diberikan kalau kita sesuai dengan syariatnya Allah. Itulah pentingnya kita belajar syariat. Jadi ketika kita di jalan lurus, di jalan yang di dalam Al-Quran, di jalan yang mana ditunjukkan oleh Rasulullah, di jalan yang ditunjukkan oleh ulama-ulama yang soleh, yang wafat jelas-jelas dalam keadaan, tanda-tanda kebesarannya adalah husnul khatimah, yang tidak ada kepentingan urusan jabatan atau dunia. Itu ulama yang betul-betul karena Allah, karena Rasulullah, ya enggak, karena Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Dan sesungguhnya hakikatnya semuanya kembali karena Allah Jalla Jalaluh. Itu di situ kita lihat, oh saya dikabulkan, ini ma'unah. Ya enggak, ma'unah. Jangan sampai dikasih, saya kalau mau minta itu enak aja. Nipu aja orang enggak ada yang tahu. Lo. Nipu, terus kemudian ditutup, dia bisa menjadi orang kaya. Itu pertolongan apa itu ujian? Ujian. Saya kalau berdoa, perempuan mana yang enggak mau ikut kepada saya? Oh, doanya dengan cara yang benar, nikahnya dengan cara yang benar, mintanya dengan cara yang benar, itu ma'unah. Tapi kalau caranya pakai janjian, pakai duit, perempuan mana yang enggak mau dengan saya? Saya pasti kalau mau, semuanya bisa dapat. Nah, dengan cara bayar, enggak pakai nikah. Dengan cara pelet, dengan cara kesugihan tuh yang sekarang lagi rame tuh.
dengan cara apakah itu mauna atau istidraj itu? Istidraj itu adalah pertolongan bukan dari Allah, itu Allah. Hati-hati itu. Itu diajarkan oleh setan. Kelihatannya berhasil, tapi berhasil itu di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, di jalan yang jahat. Jabatan, dia bisa jadi menjabat ini, sukses katanya. Ini orang yang luar biasa sukses, karirnya cemerlang ini, tapi dengan cara main dukun, dengan cara tidak benar, dengan cara gesek sana gesek sini, dengan cara zalim. Itu bukan maunah, itu ujian. Nanti suatu saat akan ambruk ini, akan hancur ini. Kok bisa begini? Allah biarkan, barangkali dia mau bertaubat. Jadi kita mau tahu itu benar atau tidak, itu pertolongan Allah atau tidak, kita lihat syariat kita, sholat kita benar apa tidak. Ketika kita mengerjakan perintah Allah, ketika itu lillahi ta'ala atau untuk promosi sholat kita, istilahnya untuk apa namanya tuh, yang dimasukkan film terus disebar supaya orang melihat dia orang baik, apa namanya tuh? Pencitraan. Ya enggak? Ini Allah menilai salat kita pencitraan apa karena Allah? Ketika kita sujud karena Allah atau karena pencitraan? Ketika kita ke masjid karena pencitraan atau karena Allah? Ketika kita berbakti sama ibu dan ayah, pencitraan atau karena Allah? Dari mana kita tahunya pencitraan atau tidak berbakti sama orang tua? Karena dia menginginkan nanti warisannya supaya banyak, supaya dikasih sama ibu bapaknya sebelum meninggal. Ini bukan berbakti ini. Berarti pencitraan di depan ibunya dan ayahnya. Bahkan kalau sudah meninggal bapaknya atau ibunya, dia menuntut kepada saudara-saudaranya, saya kan paling banyak mengeluarkan untuk ibu, saya yang mengajak dia berobat, saya yang bawa dia, saya membawa ayah. Jadi bagian ibu dan ayah yang terbanyak adalah untuk saya. Ada enggak orang begitu? Ribut adik kakaknya, enggak bisa, ini kan warisan. Ustadz lagi yang dipanggil, Ustadz tolong, ini saya berat ini, peninggalan ibu dan bapak banyak, tapi ada satu saudara saya yang kurang ajar, dia minta bagiannya lebih banyak. Ini banyak terjadi, ini datang ke kita. Subhanallah, kenapa? Karena alasannya katanya apa? Dia dulu membiayai ibunya, dia dulu begini, dia dulu merawat, dia ini ngutangin apa jaga ibunya? Ini namanya pencitraan di depan lainnya. Paling bagus dia, paling hebat dia merawat ibu bapaknya. Tahu-tahu dia sebagai apa sebetulnya? Sebagai rentenir. Pura-pura bantu, tapi ujungnya apa? Cekek. Na'udzubillah min dzalik. Seperti sekarang ada yang lagi rame-ramenya itu apa? Apa minjaman apa namanya? Pinjol apa-apa. Pinjol online. Subhanallah. Saya malam ini tadi, malam-malam dikasih gambaran. Tolong kalau ada dari online yang menyebarkan agama, foto-foto saya, rasanya abaikan saja. Hah? Berarti dia ini lagi terlibat dengan online. Sekarang kan ngancemnya begitu. Rahasia kita akan disebarkan kepada orang-orang yang terdekat yang ada namanya di dalam handphone. Itu salah satunya itu ancaman. Jadi keburukan-keburukan atau rahasia yang ada di handphonenya akan disebarkan kalau nggak bayar. Bayarnya berlipat-lipat. Tadinya kelihatannya baik apa tidak? Baik, bantuin kita. Ayo, ini siapa yang mau cepat tanpa diketahui cek BI ataupun ini atau ini dengan bunga yang mudah dengan cepat 2 jam selesai. Ada apa tidak sekarang? Allah, kelihatannya baik apa tidak? Baik, tapi kalau sudah terjerat, bayarnya dalam 2-3 bulan sekian-sekian naiknya luar biasa. Ya, kalau enggak mau, maka akan disebarkan dan dijelekkan nama-namanya, terutama rahasia yang ada di handphone itu. Ini tadi malam, subhanallah, saya bangun malam. Subhanallah, kesian. Kenal orangnya baik. Kok begini ya? Jangan-jangan ini salah satu korban, yaitu pinjol. Disebarkan. Waktu kita akan diginikan nanti, maka cepet-cepetan dia. Ya Allah. Anak yang miara ibu dan ayahnya dengan tujuan nanti untuk supaya dia dapat warisannya lebih banyak, mirip-mirip yang seperti ini nih.
Jadi dia bukan karena sayang sama ibunya, bukan karena sayang sama ayahnya, tapi dia mengharap nanti supaya adik kakaknya tidak dapat banyak. Dia yang paling banyak, dia yang akan merampok, dia yang akan na'udzubillah, dan dia bisa menentukan semaunya dia. Dia mengatakan, padahal mengeluarkan 100 juta, dia mengatakan 3M. Bisa aja dulu ibu begini, begini, begini. Ini na'udzubillah min dzalik. Ini kadang-kadang anak, tidak, kita merawat ibu dan ayah ikhlas untuk Anda. Jangan mengharap sedikit pun dari warisan itu. Warisan nanti dibagi secara aturan warisan. Jangan diungkit-ungkit. Dulu ibu saya, ibu kalian tuh di rumah saya, coba kalau ngekos berapa? Kalau di hotel berapa? Pelayanannya lebih luar biasa. Ada pembantunya, ada ininya, belum lagi dokternya, belum lagi mobilnya, belum lagi dihitung semuanya. Masya Allah, ibunya ayahnya meninggalkan rumah, meninggalkan ini, dirampok sama orang ini. Yang lainnya gak dapat, ya Allah. Ataupun sedikit dapatnya. Ini terjadi saat ini. Ini berarti ini orang na'udzubillah apa tidak kira-kira. Nah ini kelihatannya dia hebat di mata orang. Mauna yang bisa merawat ibu dan ayahnya, dia. Dia pikir hebat, depan mata umum hebat. Ini istidraj, karena di situ di setan untuk perpecahan nanti akibatnya na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati, kembali lagi kita tahunya dari mana? Syariat. Benar enggak menurut syariat? Ibadah, sholat, dan yang lain-lainnya, haram dan halalnya, sunnah, makruh, mana yang ini, itu yang menunjukkan bahwa ini adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, itu namanya istidraj. Istidraj itu pertolongan, bantuan dari syaitan wal'iyadu billah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sedikit lagi sebagai penutup. Astaghfirhu innahu kana tawwaba. Ya, ini kadang-kadang maaf-maaf ya. Banyak orang pahamnya kalau istighfar itu dari yang salah. Memang benar dari segi bahasa, istighfar dari yang salah. Tapi bahasa itu lihat siapa yang berbicara, kapan berbicara, ya enggak, kondisi konteksnya itu sedang apa. Itu bahasa, namanya kalau dalam bahasa Al-Quran itu ada namanya hakiki, ada majazi. Ada hakiki memang secara umum, secara tekstual, tapi ada di balik ini yaitu makna lain, yaitu makna lain. Seperti contohnya orang berbicara tidak pernah kelihatan kemana si abang atau ustaz ataupun bapak atau ini. Oh, semuanya berarti tidak pernah kelihatan semua anggota badannya, maksudnya enggak pernah kelihatan, enggak pernah hadir. Tapi ada orang lain mengatakan, udah lama tidak kelihatan batang hidungnya. Batang hidungnya. Bahasa itu batang hidungnya, apakah yang dimaksud batang hidungnya benar-benar enggak pernah kelihatan pakai masker terus? Sebelum ada masker sudah ada belum kata-kata itu? Udah ada, enggak pernah kelihatan batang hidungnya. Maksudnya apa di sini? Batang hidungnya apa semuanya? Semuanya. Bahasa ini begini, kadang-kadang begitu. Subhanallah, batang hidung yang dimaksudkan semuanya. Kadang-kadang terbalik. Bahasa itu tergantung konteksnya, keadaannya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya enggak, idza ja'a nasrullahi wal fatwa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza ja'a, kalau datang nasrullah, pertolongan Allah, kemenangan diberikan oleh Allah, berarti bahagia apa tidak? Pertolongan nasrullahi wal fath, dan kebuka, dibuka, maksudnya dibuka kota Mekah. Dibuka tempat-tempat yang tadinya menjelekkan Rasulullah, melawan Rasulullah, dibuka dengan mudah oleh Allah tanpa ada setetes darah pun yang mengalir. Padahal Mekah itu adalah tempatnya darah mengalirnya orang Islam. Saat pertama kali orang Islam muncul, bagaimana Bilal, bagaimana Yasir, bagaimana keluarga Yasir, bagaimana yang lainnya dibunuh, dilempar, di ini, di itu.
itu tumpah darah orang Islam dihabisin, dirampok hartanya, diambil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalannya dikasih duri. Rasulullah ketika mau ke Masjidil Haram dilobangin, ditutup ininya untuk menjebak Rasulullah. Rasulullah mau dibunuh dengan apa namanya pisau yang sudah diracun dengan racun yang luar biasa. Kota Mekah itu mengganaskan. Orang-orang Quraisy itu orang-orang yang ikut Islam, makanya disuruh hijrah sama Rasulullah tadi ke Habasyah sebelum ke Madinah. Rasulullah bahkan ke Taif lagi sebelumnya. Subhanallah, itu ganas luar biasa. Yani yang sangat luar biasa. Tapi ketika buka kota Mekah, dibuka oleh Allah, setetes darah pun tidak ada. Dengan karunia daripada Allah, Allah bilang, aku bukakan. Nih, kota yang paling dicintai olehmu ya Muhammad. Kota Mekah, kelahiranmu. Di situ ada Ka'bah, di situ ada dulu kakeknya Nabi Ismail. Di situlah lahir tanah kelahiran orang Arab pertama di Mekah, yaitu kelahirannya siapa? Ismail, kakeknya Rasulullah. Di situlah dakwahnya Nabi Ibrahim. Di situlah tempatnya para nabi dulu datang ke Ka'bah, karena Ka'bah dibangun pertama kali oleh Nabi Adam alaihis salam. Dalam Al-Qur'an dikatakan, ya enggak, bibakkatal ladzi inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkah, yaitu rumah atau bangunan yang pertama kali diletakkan oleh Allah di muka bumi itu adalah yang ada di Mekah. Maksudnya Ka'bah dulu dibangun oleh Nabi Nuh pertamanya. Kemudian ada tofan, ada Nabi Nuh hancur dan seterusnya rusak, dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan seterusnya. Rasulullah sayang tempatnya Rasulullah, tanah tumpah darahnya Rasulullah. Rasulullah sampai cintanya kepada Mekah luar biasa. Ketika hijrah ke Madinah, Rasulullah melihat, menangis meninggalkan kota Mekah. Ini cintanya tanah airnya Rasulullah. Makanya kalau orang Islam itu tidak cinta tanah air, itu bukan orang Islam yang hakiki. Tanah air itu paling dicintai. Rasulullah mencontohkan sambil berkata kepada Mekah, ya ardo Mekah, wahai kota suci Mekah, wahai kota Mekah, innaki la ahabbu ardillahi ilai, sesungguhnya engkau adalah yang paling aku cintai di muka bumi ini adalah engkau wahai Mekah. Laula ahluki akhrajuni makharajtu minki, kalau bukan aku tertekan karena musuh-musuh orang Mekah, orang-orang musyrikin yang begitu dahsyat luar biasa, maka aku tidak akan keluar dari situ. Karena itu adalah perintah dari Allah, berikan jalan keluar. Akhirnya Rasulullah berdoa, ya Allah, jadikanlah Madinah seperti aku mencintai Madinah, seperti aku mencintai kota Mekah. Berarti Rasulullah nasionalisme atau tidak, kira-kira? Cinta tumpah darahnya apa tidak? Dan ini adalah sunnah bagi orang Islam. Bagi orang Islam itu mencintai negara, itu adalah hukumnya sunnah, bahkan wajib. Bela negara, Rasulullah bela. Makanya Rasulullah kepengen. Sampai di Madinah, Rasulullah selalu tanya kalau ada orang hijrah setelahnya Rasulullah. Rasulullah tanya, sini, bagaimana kota Mekah? Tanya sama Rasulullah, bagaimana kota Mekah? Gini-gini, kampung itu gimana? Kampung, tahu-tahu orangnya cerita, seneng kan? Baru datang, cerita gini. Lagi cerita, Rasulullah melelehkan air mata. Menangis. Cinta kepada Mekah luar biasa. Ya Allah, kenapa kok aku, salahnya apa? Aku membawa kebaikan, kok diusir? Kok aku mau dibunuh? Itu buktinya malam itu kan mau dibunuh Rasulullah. Ketika sudah mau dibunuh puncaknya, baru Allah memerintahkan keluar dari Mekah. Berarti mereka sudah ada niat apa belum? Sudah, bahkan bukan hanya niat. Sudah keluar menyuruh orang-orang pemuda bawa pedang. Bahkan dikasih uang. Bahkan dikasih hadiah. Untuk apa? Membunuh Rasulullah. Bukan hanya baru niat kalau bahasa kitanya. Itu sudah niat dalam bahasa Islam. Karena muktarinan bil fi'l. Sudah berbarengan dengan perbuatan. Bukan baru rencana. Tidak. Ini sudah mengerjakan. Karena apa? Sudah ke rumahnya Rasulullah. Sudah membawa pedangnya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai. Hubungannya dengan apa? Idza jaa nasrullahi, pertolongan Allah, Allah menjadikan kalian menang, di Madinah sudah jaya. Tidak cukup begitu. Kota Mekah yang kamu cintai ya Muhammad, yang kamu dulu idolakan, yang kamu menangis karena Mekah,
wal fathu, dibuka oleh Allah. Rasulullah cinta tanah airnya, tidak mau tumpah darah ada di dalam kota suci Makkah. Maka Allah berikan buka kota Makkah, bukan dijajah, dibuka. Makanya orang Islam itu selalu tidak menjadi penjajah, karena masuknya itu dengan dakwah. Tidak ada menjajah, perang, perang, perang. Tidak, perang itu karena membela orang Islam. Karena mereka mau menyerang, maka diserang lagi dalam Islam. Tapi namanya futuhat kalau dalam Islam. Dibuka, seperti Rasulullah itu, kota Mekah itu dibuka oleh Allah. Mereka masuk. Ketika ciri-cirinya dibuka bagaimana? Rasulullah berbicara, man dakhala baitahu fahuwa amin, wa man dakhala masjidil haram fahuwa amin. Terus dibisiki lagi sama orang-orang Mekah, nama Abdul Abbas sama ini semuanya, bilang Abu Sufyan itu orangnya sombong, jadi dia tidak mau masuk Islam, tidak merasa rendah, kasih sedikit apa yang menyenangkan dia, padahal musuhnya dia bebuyutan. Abu Sufyan salah satu ini dibilang apa, wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Rasulullah mengatakan barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan aman, enggak ada diganggu. Berarti Abu Sufyan mesti jadi orang besar apa tidak? Dipuji oleh Rasulullah. Akhirnya membutuhkannya di rumah aman, masuk Masjidil Haram aman. Kira-kira ada terjadi pertumpahan darah apa tidak? Tidak ada sedikit pun. Siapa yang melembutkan itu? Allah. Allah demi untuk Rasulullah, membahagiakan Rasulullah. Ini terus kemudian Rasulullah pagi lagi. Ketika sudah Rasulullah masuk dengan sahabat yang begitu luar biasa, tidak ada pertumpahan, dipanggil pembesar-pembesarnya. Madza tadhunnu nabi ini fa'ilu anni fa'ilun bi bika? Katanya bikum, apa yang kalian sekarang tahu kira-kira aku akan buat apa? Balas dendam? Akan meminta dulu rampasan-rampasan yang diambil sama orang-orang musyrikin, atau akan mengkisos orang yang membunuh, atau akan menghancurkan, atau akan mengusir orang Mekah? Orang Mekah menjawab, kamu itu orang baik ya Muhammad. Ngakuin Rasulullah itu orang baik, dari keturunan yang baik ya Muhammad. Nah, mungkin orang baik berbuat ini. Akhirnya apa kata Rasulullah? Idhabu idhabu fa antum tulaqa. Maka pergilah semuanya ke tempat kerjaannya, usahanya, rumahnya. Kalian saya bebaskan, maafkan semuanya, tidak ada dendam di antara kita. Ayo kita bersaudara dan tidak ada paksaan. Kalian harus masuk agama Islam. Tidak ada. Subhanallah. Bukan syaratnya siapa yang masuk Islam maka selamat. Tidak ada. Kalian idhabu, pergilah menurut keyakinan Anda masing-masing, menurut kerjaan Anda, mau di rumah, mau kerja, mau usaha, mau ibadah ini terserah kepada kalian. Kalian bebas, aku tidak ada dendam dengan kalian. Itu Rasulullah. Maka diberi begini hebatnya. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan naasa yadkhuluna. Tidak begitu, akhirnya orang lembut hatinya. Baik banget Rasulullah. Berbondong-bondong orang masuk Islam. Ini semuanya karunia atau bukan karunia? Rahmat dari Allah apa bukan? Rahmat. Yang patut secara akal harusnya dengan apa? Beristighfar apa bersyukur? Bersyukur. Jangan dikatakan apa namanya abdi dajana Rasulullah wal fatwa raitan nasir khuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Ini dalil lagi kedua. Fasabbih, sucikanlah Allah yang menjadikan tadinya jahat menjadi baik, tadinya musuh menjadi orang Islam, tadinya sulit hatinya keras tidak bisa kota Mekah ditaklukkan, tapi dengan dibuka tanpa dengan perang. Maka sucikanlah Allah, dan yang sesuai minta taubat dari kesalahan atau bersyukur. Bersyukur. Kalimat fastaghfirhu di sini artinya bersyukurlah kepada Allah jalla jalaluh. Itu. Dan lagi Nabi Muhammad itu sudah dijaga oleh Allah dari segala dosa. Rasulullah itu dijaga. Bukan sama seperti kita. Rasulullah ditegur kayak apapun tadi kita sudah Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika itu fastaghfirhu artinya apa? Bersyukurlah kepada Allah. Walaupun bentuknya istighfar itu begitu, tapi Rasulullah tidak pernah begitu. Rasulullah selalu kembali kepada Allah. Rasulullah tidak berdosa ketika diusir ke Mekah, ke Madinah. Rasulullah mengatakan, kenapa Rob, kok gak dibantu aku? Gak ada sejarahnya Rasulullah begitu.
sam'an wa ta'atan. Suruh ke Madinah, ke Madinah. Suruh apa? Enggak pernah menyalahkan Allah. Tapi kalau umatnya sering apa tidak kira-kira? Nah, ini di sini bentuk kenapa dipilih istighfar. Istighfar di sini untuk Rasulullah adalah bersyukur. Tetapi istighfar di sini dipilih kalimat istighfar ngajarin kepada umatnya kalau sudah diberi istighfar. Dulu kan kamu kalau waktu lagi tidak diberi terus berkata-kata yang tidak enak, mukanya enggak enak, kadang-kadang perbuatannya juga tidak enak. Perbanyak istighfar, yang lalu insya Allah diampuni dosanya oleh Allah. Ayo mulai baru. Itu sedang mengajarkan kepada umatnya. Tapi untuk Rasulullah, mensucikan Allah dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Ya, kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan kepada kita. Ya Allah, sebelumnya berdoa, saya juga mohon minta doakan. Insya Allah hari ini nanti ada di acara Damai Indonesiaku live di TV One. Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Jam 12.30 tepatnya, mudah-mudahan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, khususnya untuk persatuan negara kita Indonesia, khususnya untuk mudah-mudahan Indonesia bisa pulih kembali lebih baik lagi insya Allah. Karena temanya juga masya Allah hari ini tentang hancuran, tentang ini, mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala kedzaliman, dari segala fitnah, dijauhkan dari segala kesombongan, dan dibimbing oleh Allah, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah, ya Rabb, insyaallah ya Allah, ya Rabbana ya Karim, semoga majlis ini majlis yang diridhai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami pelajari ini ya Allah menjadikan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Ya Allah, bimbing kami terus ya Allah. Bimbing kami terus ya Allah agar kami betul-betul bisa mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ya Rabbana ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah anak-anak kami ya Allah, selamatkanlah keluarga kami ya Allah, agar kami bisa istiqomah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, di dalam COVID ini ya Allah, mudah-mudahan kami semuanya diselamatkan dari corona ya Allah, dari efek yang timbul dari corona yang tidak baik ya Allah. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera diangkat dari negeri kami tercinta Indonesia ya Allah, bahkan dari bumi yang mana di situ ada saudara-saudara kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kalau di antara kami ada yang sakit atau keluarga yang sakit, mudah-mudahan diberi sehat wal afiat. Kalau ada jamaah kami ya Allah yang sedang sakit ya Allah, atau yang menonton ya Allah Facebook ini ya Allah, pemirsa yang di rumah ya Allah, mudah-mudahan kalau ada yang sakit diberi sehat wal afiat. Kalau ada yang rezekinya susah, dimudahkan rezekinya ya Allah. Yang lebih lagi ya Allah, kalau ada orang yang suka maksiat, kalau ada orang yang suka durhaka sama orang tuanya, kalau ada istri yang membangkang kepada suaminya, kalau ada suami yang suka mendolimi istrinya, ya Allah, mudah-mudahan lembutkan hatinya ya Allah, agar kembali kepada jalan yang diridhai oleh-Mu ya Allah. Ya Rab, pemimpin kami ya Allah, kami sayang kepada mereka ya Allah, berilah hidayah ya Allah, petunjuk-Mu ya Allah, agar bisa memimpin Indonesia dengan sebaik-baiknya ya Allah. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi Indonesia yang maju dan berkah ya Allah, yang diridhai oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan acara hari ini mudah-mudahan diberkahi oleh-Mu ya Allah, diridhai oleh-Mu ya Allah, diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah semuanya kita tidak pulang dari majlis ini, tidak berhenti dari majlis ini, kecuali diridhai oleh-Mu ya Allah. Mudah-mudahan rumah kami diberkahi oleh-Mu ya Allah, dan anak-anak kami, istri kami, keluarga kami, khususnya ibu dan ayah kami ya Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat, mudah-mudahan disayang oleh-Mu ya Allah, diampuni segala dosanya ya Allah, dirahmati oleh-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata ataupun sesuatu yang kurang tepat, saya mohon dibukakan pintu maafnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What?